together. Day 2. Selamat petang, guys. Okay, sekarang kita boleh tengok lah dengan cahaya. Dia punya quality RM20 versus RM200. Cak RM20 pun okay juga kan. Korang tengok dekat sini pula, cantik kan. So sekarang ni aku dah beli stiker tau. Stiker untuk di situ. Mari aku tunjuk sikit. Nah, stiker-stiker je ni semua. So ni adalah spoon Japan. Spoon Japan punya tulisan. Okay. Yang ini adalah untuk cermin belakang. Ni pun beli dekat Shopee je. Spoon. Lepas tu ini untuk rim. Ya, daripada UEN Shop. Yang ni kecil-kecil ni boleh lah tampal dekat sini. So jom kita tengok proses dia macam mana. Okey, proses untuk tampal cermin kita kena lapkan. Make sure cermin dia tak ada habuk. Lepas tu kalau nak cantik sikit, lebih baik kita pakai measure tape. Untuk stiker ni aku boleh letak link. Kalau korang nak beli, korang boleh direct beli dekat Shopee pun boleh. Sekarang ni aku nak buka dia punya stiker. First thing, make sure janji dekat cermin tak kotak. So, kita tarik. Ni kalau dah scraper senang sikit. Actually aku dah scraper tapi dekat rumah lama, malas nak pergi ambil. Janji tak ada bubble. Setengah orang dia pakai air juga. Pakai air, sabun air senang sikit boleh juga. Tapi kalau korang dah confirm korang punya tangan cun, tak ada masalah, macam saya pun boleh kan. Professional, professional. Okay, push, keep on push. Macam ni, push. Now we're gonna push the O like this. Okay, yang last kali dia punya end. Lama, satisfaction guys, satisfaction. Satisfaction, satisfying, satisfaction ke satisfying ah, sama kan? Satisfaction dengan satisfying sama kan? Apa-apa je lah. Spoon spec, nice. Okay gang, so ini adalah untuk rim ni, stiker SW388, dia punya model. So aku nak letak dekat sini ya. Sini. Okay, sebelah lagi. Ni baru style gang. Nampak tak? Oh yeah. Okay, Jepun jangan letak terbalik tu. Bukan macam ni tu. Harap-harap korang tahu wacah sikit. Macam ni. Okay, kita letak tepi dia punya spoon. Alright. So yang ini spoon kecil-kecil punya. Yang kecil-kecil punya. Okay, kita tampal dekat dia punya side mirror. Cantik kan? So sekarang ni kita nak tampal yang biru ni dekat sini. Kecil sangat tu. Begitu kecil je tengok. Hush. Okay, dah siap, dah siap. Tengok. Berpeluh-peluh aku. 5 minutes later.
Twitter Izzy. Tiba sampai sini dan tiba-tiba tak boleh start. Aduh. Geng, kereta aku nak main lepak sini, Win Motorsport, kedai member aku. Baru je nak sampai, dia macam detect tau aku nak main kedai foreman tau. So, dia punya distributor ada problem sikit. Ha, dia punya distributor punya wire ada problem sikit, dia tak boleh start. Gorok-gorok. Lepas tu shot-shot boleh start, shot-shot tak boleh start. Nak aku tunjukkan. Ha ni dekat sini. Ni dekat sini. Semua ni. Ni aku nak buka aku punya ECU nak buka. Lepas tu aku nak tukar itu 4 coil lah. ECU kalau korang nak buat, boleh buat. Setengah orang dia suka 4 coil, setengah orang dia tak suka 4 coil. 4 coil kalau korang nak buat, dia boleh buat. Korang cabut ECU korang, lepas tu korang bagi dekat member-member yang mereka tahu lah. Ada Kang Tau kan. Macam example saya bagi dekat D4 Racing, dekat tempat yang I tuning kereta tu. Okay, I ambil bagi dia. Tapi kereta tak payah pergi lah. Kita just cabut, kita just post kat dia, ataupun suruh member-member ataupun sesiapa yang ada pergi, kita ambil bagi dia. Lepas tu tunggu around seminggu. Plate ni dia main sekali, 4 coil dia main sekali, dia set siap-siap. Lepas tu ECU dia tune siap-siap. Korang cuma kena beli. Ini semua tak ada dah. So plug cable ni aku nak jual. Sesiapa yang masih pakai plug cable, korang boleh PM lah. Aku nak jual. Ni NGK original lah. Ini NGK ya. Okay. Lepas tu aku tak pakai ni dah. Aku kena beli satu plate untuk cover. Dia tak ada plug cable dah. Dia terus tak ada plug cable dah. Okay. So content aku rasa sampai sini. Aku tunjuk last sekali aku punya side mirror, spoon side mirror yang RM200 tu. Cat RM200 tu. Mana tahu sesiapa yang tak tengok video aku, aku boleh tipu orang kan. Siap ada spoon logo lagi ni. Spoon logo. So sini pun dah ada spoon. Lepas tu sini pun ada spoon. Beli dekat Shopee, link dekat bawah kalau korang nak beli. Okay. Lepas tu tiga ni kalau korang nak, aku tengah thinking of buat design yang baru. Korang komen dekat bawah lah. Kalau aku nampak banyak komen kan, aku akan buat stiker untuk jual bagi korang. Sini pun sudah lekat. Okay, cantik. So aku rasa kan, untuk di situ ni aku kena parking dekat rumah. Sebab kedai foreman ni dengan rumah aku tak jauh. So aku slow-slow bawa balik rumah. Tunggu I punya foreman mai cabut I punya distributor dan juga cabut I punya itu ECU. So kita jumpa di vlog yang akan datang lagi. Bye-bye. Adios guys. Together.